sembunyikan aku padanya. Mira! Mira! Lokaita. Gusti Patih, apa yang terjadi sebenarnya? Lokaita, sayang, kita tidak bisa melihat sosok naga itu, Lokaita. Kenapa bisa jadi begini, Gusti? Apa yang telah terjadi? Siapa naga itu sebenarnya? Kenapa Wirat yang diambil? Tenang, Lokaita. Tenanglah, Lokaita. Bagaimana saya bisa tenang, Gusti? Saya telah kehilangan suami. Saya juga tidak bisa melihat. Saya... Tenang, Lokaita. Tenang. Kita tidak akan pernah bisa menjawab kalau mata kita ini masih belum bisa melihat. Lebih baik kita menyingkir dari sini. Sebab bencana yang lebih besar akan menimpa kita nanti. Ayo. Tapi, Gusti... Ingat, Lokaita. Grenda Seba dan Sekang Baplang masih berada di dekat sini. Kita harus segera menyingkir. Kalau tidak... Nanti kita bicarakan lebih jauh. Ayo, ayo. Iya. Kalian sudah tidak buta lagi. Ayo, cari mereka. Kejar mereka ke pintu putulan itu. Ayo, ayo Gusti. Cepat tinggalkan tempat ini. Kenapa? Sekang Baplang mengejar kita. Dia tahu kita ada di sini. Ayo. Itu pintunya. Ayo cepat. Ayo. Kemana mereka? Pasti di sekitar sini ada jalan rahasia. Cari! Jejaknya pun tidak kami temukan. Bagaimana dengan kamu? Sama yang mulia, kami tidak berhasil menemukan mereka. Di sana juga tidak ada yang mulia. Kenapa kau luapkan kemarahanmu kepada mereka? Apa salah mereka? Saya kesal, Yang Mulia. Karena selalu terlambat dan selalu kalah. Tidak apa, Sendang Bapla. Hari ini kalian gagal. Tapi percayalah, sesudah hari ini, kemenangan akan ada di tangan kalian. Kami mengerti, Yang Mulia. Semoga restu Yang Mulia selalu bersama kami. Gusti, Gusti Ayu. Masuk, Nih.
Mohon maaf, Gusti Ayu. Karena Pangeran Angling Kusuma tidak ada, maka Raden dan Nurwenda yang hamba sowankan. Tidak apa-apa. Kamu boleh pergi. Pamit mundur, Gusti. Sembarana katur, Bunda. Ayo, duduk dan Nurwenda. Baik, Bunda. Ada apa, Bunda? Kelihatannya penting sekali. Ini mengenai rakandamu, Angling Kusuma. Ada apa dengan kanda Angling Kusuma, Bunda? Kemana dia? Apa Nanda sudah bertemu dengannya lagi sore ini? Belum. Kenapa bisa begitu? Bukannya biasanya kalian berdua? Belakangan ini Nanda tidak pernah bertemu dengan kanda Angling Kusuma. Nanda sudah matur berkali-kali pada kanda Angling Kusuma. Tapi kanda Angling Kusuma punya kesibukan sendiri, Bunda. Apa Nanda tidak tahu kegiatan apa yang membuat rakandamu itu tidak melibatkan Nanda? Nanda tidak tahu pasti, Bunda. Suruh Baro ngamuk. Suruh Baro ngamuk. Mohon pamit, Bunda. Nanda harus pergi. Nanda boleh keluar dari sini. Tapi ingat, jangan libatkan diri Nanda dengan Suruh Baro. Kenapa, Bunda? Cari rakandamu dan sowankan dia ke sini. Bunda tidak mau kalian terlibat perkelahian dengan si mayat hidup itu. Baik, Bunda. Baik. Ngestak pendawa. Danurwenda, ingat Danurwenda, jangan libatkan dirimu atau rakandamu dengan Suruh Barong. Baik, Bunda, baik. Ada apa? Lapor, Gusti. Suruh Barong dan rombongan sudah ada di depan gerbang, Gusti. Iya. Yeah. Mana Angling Dharma? Kenapa kamu yang harus menyambutku, pendekar? Aku Benteng Malapati, Suruh Barong. Robohkan dulu bentengnya. Baru kau bisa menemui Gusti Prabu. Bagaimana? Lancang! Sok kumalungkung kamu! Para manusia debu itu curang, Gusti Prabu. Siapapun akan tumbang kalau mata yang diserang, Gusti. Iya, benar, Nanda Prabu. Nanda harus segera bertindak. Iya. Karena mereka pula lah Kanda Madrim dan para pendekar yang kesawap itu gagal menangkap Suruh Barong. Pasopati.
baik menyerah saja, Suro Barong. Kamu memang bisa membunuh dan menghancurkan sekutuku, Angling Dharma. Tapi sampai kapanpun, kamu tidak bisa menghancurkan dan membunuhku. Oh ya? Kamu tak akan bisa lolos selama masih ada di bawahku, Suro Barong. Sekarang aku lebih tinggi dari kamu, Angling Dharma. Bersiaplah menerima apesmu, Suro Barong. Akan bisa membunuhku, Angling Dharma. Tapi ketika tubuhku menyentuh tanah, aku akan hidup lagi. Lepaskan panahmu. Tidak. Tidak. Mau dibawa kemana aku? Mau dibawa kemana aku? Selesai sudah. Ya. Suro Barong tidak akan kembali lagi, Paman. Ya. Pasopati telah mengantarnya ke ruang hampa udara. Ia akan tetap di sana sepanjang masa. Di sanalah tempatnya. Di sanalah penjara abadinya. Benar, Nanda Prabu. Kita harus bersyukur bahwa teror Suro Barong berakhir sudah. Yeah. Tidak! Aku berada di ruang hampa. Aku berada di ruang hampa. Jadi... Jasadku akan melayang dan mengambang di sini. Tidak! Tidak!